Okay, Savonarolanya adalah seorang pemerintah di Florence di mana dia nak bina City of God dekat Florence ni. Bagi orang Katolik, dia ni adalah seorang pemimpin yang sangat ideal lah. Dia baik. Dia berjaya mentadbir Florence jadi sebuah negara yang sangat aman, harmoni, penuh demokrasi. Tapi, tapi dia tak lama pun pegang Florence tu. Kejap je. Lepas tu, dia seolah-olah menjadi satu ancaman pada Pope Alexander. Yalah, masa tu dia ni baik. Ada pengaruh. Lepas tu yang Pope ni pula seorang yang korup lah kan. Jadi mungkin dia ada isu tersendiri dengan si Savonarola ni. So dia seksa, dia gantung, dia siap bakar lagi Savonarola ni di tengah-tengah Florence. Sebab itulah Machiavelli ni rasa macam tak legit weh kalau pemimpin tu baik sangat. Akan ada je yang tak puas hati dan nak jatuhkan diorang dengan cara yang kejam. Itulah bahayanya politik ni kan. So, Machiavelli rasa ada isu yang tak boleh diselesaikan dengan cara berhemah dan baik hati. Kena juga gunakan kekerasan untuk certain-certain isu ni. Jadi satu bayangan pemerintah yang Machiavelli bayangkan adalah seorang yang bernama Cesare Borgia. Cesare ni masa dia menakluk Cesena, dia melantik orang kanan yang bernama Ramiro di Orco untuk laksanakan arahan dia. So Ramiro ni buatlah kerja dia. Dan korang boleh bayangkan lah dia punya brutal tak brutal tu. Dia pergi rampas harta, dia pergi rampas rumah. Kalaulah ada rakyat yang didapati bersalah. Lepas tu pengkhianat pun dia pergi seksa. Tapi apa yang si Cesare ni buat dekat Ramiro pada last kali ialah dia pergi potong dua badan Ramiro tu, lepas tu gantung dekat tengah-tengah bandar semata-mata nak tunjukkan dekat rakyat who's the boss. Siapa boss yang sebenarnya. Mungkin dia tak nak rakyat takut dekat Ramiro. Yelah, selama ni Ramiro yang buat kerja kan. Dia tak nak nanti dia hilang kuasa tu. Jadi dia bunuhlah si Ramiro. Memang kejam. Korang akan tengok macam tak sampai hati kan. Apa ni jahatnya kan Cesare. Tapi Machiavelli rasa itulah cara yang sepatutnya. Kena tahu macam mana seorang pemimpin tu harus bertindak. Kena pandai control and take action on what should have been. Itulah apa yang Machiavelli rasa sebenarnya. Kena pandai adjust persepsi rakyat. Jadi kalau berdasarkan cerita Cesare ni, memang kita rasa kejam lah babe. Tapi lepas tu kan, apa yang bagusnya pasal Cesare ni, dia turunkan cukai. Dia adakan banyak perayaan. Dia buat teater. Semua benda-benda ni nak hiburkan rakyat dia dah sebagai salah satu cara untuk buat rakyat dia lupakan peristiwa sedih dan pedih itu. So guys, korang kena faham game pemimpin dan pemerintah ni macam mana. Ada masa korang pergilah cari buku The Prince ni dan baca sendiri supaya korang boleh faham secara mendalam lagi macam mana seorang pemimpin tu perlu bertindak.